seterusnya. Apakah hukum baca cerita yang boleh menaikkan nafsu syahwat? Pulak dah. Baik, dia ni suka baca buku cerita hok naik nafsu syahwat. Nah, apa tujuan dia? Ha, tujuan perubatan harus. Ha, ni ulama jawab. Neh, tujuan perubatan. Dia ni memang dak syahwat dak naik. Faham ni syahwat dak naik. Neh. Ha, dak payah terang banyak lebarlah. Neh, jadi makan pi dak jadi begra bi sebeng, dak jadi apa. Neh. Maka katanya kalau baca buku cerita yang naikkan syahwat, barulah dia ada syahwat dan dia boleh jimak isteri dia, barulah dikatakan darurat. Tapi adakah gitu keadaan yang berlaku? Dak. Yang berlaku sekarang baca buku-buku syahwat, cerita-cerita syahwat bukan kerana sakit pun. Nah, saja bahasa galak kata tak tahu benda. Neh, kerana duduk layak ke nafsu saja. Nah, jadi hukumnya diharamkan oleh syarak, tak boleh. Nak nafsu syahwat tak payah, mun nikah saja. Naik nafsu syahwat. Faham? Batu dia ada muqaddimah. Nah, bukan orang bini tu orang jimak selalu. Dia ada muqaddimah tu. Nah, bukan solo selalu lagu, intro tu. Faham? Greng greng tu. Takkan kerana kau solo lalu. Faham? Ha, dia mukaddimah tu menaikkan syarat. Lepas tu lah isteri memainkan peranan yang penting. Nak? Dan dia kata tak nikah lagi. Dah tak nikah lagi. Menawak dia naik nafsu syahwat. Nak? Tak ada guna. Nikah dah. Tapi tak ada kurang nafsu. Kurang nafsu kadang-kadang. Sebab layanan isteri. Nak? Datuk lelaki masuk dalam bilik tak malam. Bini tak masuk ni. Duk tengok labu-labi. Kawan tu ready lah dengan Tokak Ali apa semua. Telur ayam kapung tu bahan kulit-kulit tu. Nah. Awalnya tak masuk sekarang. Tidur tu lelaki seorang dalam tu. Nah. Kadang-kadang pakaian dengan kemaratung molek ke jenis. Bini kemaratung. Tu tengok dah steam. Tu kena pandai. Pakar kau lawa-lawa oleh suami kita kan. Nah, walau tok guru, walau ustaz, walau tok imam pun laki kita tu. Pakai baju seksi-seksi yang belah daripada tumit sampai tiok belah. Nah, lama ni cak sini kuning, sini hijau, atas ni tiga belah putih. Oh, comel lah tu. Letak bunga kemoja nak ketun duk atas ni. Sini bunga api dua. Baru seronok. Nah, baru syahwat. Nah, ni kuku-kuku dah potong, hitam beletung kuku. Nah, tumit dah lah pecah, busuk kohong kaki. Nah, jadi kadang-kadang layanan sebenarnya isteri kita tu lah sebagai tempat menyelesaikan tuntutan syahwat kita. Nah, tapi dah adat-adat bersuami isteri dah pandai. Ada tak pakai gembar ratung, kain batik macam orang asli tu. Nak gua musang mari. Gembar ratung itu. Sungguh. Kalau kaki ni bubuh hina sikit biar tua dah pun. Ada cucu dah tapi dah ni nak kembalikan nostalgia, faham? Kaki ni pun hina sikit, pakai kain salamak, boleh nampak tuk-tuk. Nak, pakai baju seksi sikit. Nak, lomo gitu sikit tuk. Nak, toki balik sungai, tuk pun duduk atas kaki, kaki gedik itu. Toki masuk sebab apa sebab. Sungguh, faham? Lepas sebab. Nah, esok orang cari.